salam ceria. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian? Tentu baik dan sehat bukan? Jumpa lagi bersama Kak Erwan di Radar Kids Radar Kids Channel. Tips cara menggambar asik dan mudah. Nah, episode kali ini Kak Erwan ingin mengajarkan adik-adik semua bagaimana cara menggambar binatang. Coba tebak, kira-kira apa yo? Dua telinga panjang, lucu, bulunya halus, gemesin, tambahkan wortel, giginya dua di depan. Ayo, adik-adik, binatang apa? Coba tebak. Ya, betul. Kelinci. Ayo, siapa yang pernah melihat kelinci? Atau masih gak punya di rumah? Oh ya, adik-adik semua, gambar-gambar yang kalian gambar sudah ada di koran Jawa Pos, ada Jogja, halaman, ada family ya. Terbitnya setiap hari Minggu. Jangan lupa ya, adik-adik. Baiklah, adik-adik, ayo kita mulai menggambar. Nah, pertama-tama, Ewan mau membuat lingkaran dulu. Nah, sudah, lingkarannya seperti ini. Terus kita kasih telinganya. Telinganya yang panjang ada adik. Nah, telinganya ada tuh dua, kanan dan kiri. Terus boleh dikasih variasi seperti ini. Sebelahnya juga sama. Terus supaya telinganya bisa melihat, kita kasih apa? Ya betul, mata. Matanya cukup bulat aja seperti ini. Kiri. Boleh dikvariasi kasih alis juga boleh. Sudah. Terus kita kasih bola matanya. Nah, cukup mudah bukan adik-adik? Sampai di sini adik-adik bisa mengikuti. Terus supaya bisa bernafas kuncinya kita kasih apa? Ya betul, di tengah-tengahnya kita kasih hidung. Terus kita kasih mulutnya. Mudah bukan adik-adik? Oh iya, kelincinya ada giginya juga ya. Terus kelincinya ini punya kumis. Kumisnya tiga, kanan dan kiri. Sudah kelihatan. Terus kita kasih apa adik-adik? Badannya. Wah, kelincinya badannya gendut karena kelincinya suka makan. Jadi juga harus banyak makan ya. Kayak orang kasih tangannya. Nah, ini kelincinya lagi pegang wortel. Jadi tahu kan wortel? Nah, yang warnanya oranye. Caranya kasih lambung ke atas. Terus kasih lambung ke bawah ya. Di ini. Terus kita tutup. Mudah bukan? Di sini boleh dikasih variasi tangan kecil. Terus ya, boleh kasih garis kecil-kecil wortelnya. Ada kelincinya suka makan wortel. Terus kelincinya supaya bisa jalan kita kasih apa? Kakinya. Ya betul, kakinya seperti ini adik-adik. Kita boleh kasih tanaman di sini, tanaman wortel. Nah, caranya cukup mudah ya. Bikin garis tidur dulu. Terus kita kasih garis sendiri. Terus kita tutup. Di sini bisa kasih garis sendiri lagi. Melengkung-lengkung. Terus ini kelincinya ada ini wortelnya ada daunnya. Di sini wortelnya daunnya sudah dimakan, jadi nggak kelihatan daunnya. Cukup mudah bukan adik-adik sampai di sini? Nah, di sini juga boleh kita variasi kasih rumput-rumput.
dendengnya. Bisa kita kasih rumput-rumput ya. Nah, kita kasih bunga juga boleh di sini biar kelihatan cantik. Mudah bukan? Pertama-tama kita buat bulat dulu melengkung kanan kiri ya, adik ya. Melengkungnya mengitari lingkaran. Terus kita kasih batangnya. Nah, di sini boleh kita kasih awan. Terus ya, kita kasih sinar mataharinya. Nah, mudah bukan adik-adik? Bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Demikian dari Kak Erwan, cara mudah dan asik menggambar kelinci. Silakan adik-adik praktikkan sendiri di rumah ya. Oh ya, bila adik-adik semua ingin minta Kak Erwan menggambar apa, bisa loh. Adik-adik cukup menuliskan permintaan menggambar di kolom komentar di bawah ini. Formatnya, hashtag Kak Erwan menggambar ...... Nanti yang terpilih bakal Kak Erwan respon di video Kak Erwan selanjutnya. Baiklah adik-adik, sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi ya. Oh ya, Kak Erwan untuk edisi minggu depan juga akan mengajar adik-adik semua bagaimana cara menggambar dan mewarnai. Oke, bila kalian suka dengan channel ini, tetap kita lihat juga channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Kak Erwan tunggu. Salam ceria. Dadah.